Assalamualaikum. Saya kat mana ni? Dekat kebun saya, mak. Ni ada pokok. Nampak ni? Kacang botol. Nampak tak kacang botol? Yang terulam yang bagus. Sebenarnya yang sihat. Apakah kelebihan? Nampak buah ni. Apakah kelebihan kacang botol ni? Kelebihan yang paling utama sebenarnya bagi saya. Kacang botol ni sangat tinggi kalsium. Of course sebagai sayur dia ada juga mineral lain lah. Dia ada zinc, dia ada magnesium dan sebagainya, which is very good. Tinggi potassium juga sebagai sayur kan. Jadi kalau kita makan sayur selalu, kita dapat sumber mineral yang lengkap. Suara dia lagi lisik ni, tekak sikit-sikit. Okay, mak makan dulu. Mak lepas tu kalau kita ada kawasan kat rumah, tanam lah pokok kacang botol lah. Ada pun kacang, ada pun kacang gelimbing. Dia antara pokok yang sangat sangat mudah untuk tumbuh dan sedap dibuat ulam. Sangat-sangat rendah karbohidrat dan juga tinggi serat, tinggi khasiat. Aku rasa tak ada gula lah. Tadi dia tak manis. Balak. Ini adalah antara bagi saya ulam yang sangat baik untuk dia makan setiap hari, sesuai dalam makan nasi biasa boleh, nak letak nasi lemak boleh. Okay, so kena ingat kesihatan dengan ilmu yang betul. Kita jumpa dalam sesi yang akan datang.